Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua anak-anak pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Apa khabar semua? Cikgu harapkan semuanya dalam keadaan sihat ya. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini, cikgu akan membincangkan tajuk baru dalam bab 3 perniagaan antarabangsa iaitu syarikat multinational ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah multinational company dan ringkasannya adalah MNC. Baiklah anak-anak pelajar sekalian, cikgu akan menjelaskan maksud syarikat multinational dan tujuan sesebuah organisasi itu menjadi syarikat multinasional serta cabaran yang dihadapi oleh syarikat yang menjadi syarikat multinasional. Cikgu akan menerangkan apakah yang dimaksudkan dengan syarikat multinasional ataupun MNC. Multi membawa maksud pelbagai, manakala national membawa maksud negara. Jadi, kita boleh katakan bahawa syarikat multinasional adalah organisasi yang beroperasi di pelbagai negara di seluruh dunia. Berikut adalah contoh syarikat multinasional yang ada di dalam negara kita. Kita ada Petronas. Kita ada Tesco. Kita ada Sime Darby, kita ada Maybank dan kita ada Honda. Ini adalah antara syarikat multinasional yang anak-anak pelajar boleh lihat di dalam negara kita. Mengapa agak-agaknya syarikat-syarikat ini dianggap sebagai syarikat multinasional? Ya, betul tu. Sebab syarikat-syarikat ini beroperasi di pelbagai negara di seluruh dunia. Tak percaya? Kalau macam tu, anak-anak pelajar boleh cari di manakah negara-negara lain selain Malaysia menjadi tempat operasi syarikat-syarikat ini. Apakah pula tujuan sesebuah organisasi itu ingin menjadi sebuah syarikat multinasional? Baiklah, pertama untuk meluaskan pasaran produk. Kedua, untuk meningkatkan keuntungan organisasi. Ketiga, untuk mendapatkan bekalan bahan mentah. Yang keempat, untuk mendapatkan guna tenaga. Dan yang kelimanya adalah untuk mengelakkan tarif dan kuota. Meluaskan pasaran produk. Ini berlaku disebabkan oleh pasaran dalam negara telah menjadi tepu. Dan ini akan menyebabkan organisasi terpaksa mencari pasaran baru untuk menjual produk mereka. Maka sebab itulah syarikat ataupun organisasi ingin menjadi sebuah syarikat multinasional. Meningkatkan keuntungan organisasi. Peningkatan permintaan dalam pasaran baru di luar negara secara tak langsung akan meningkatkan keuntungan organisasi. Mendapatkan sumber bahan mentah. Masalah kekurangan sumber bahan mentah dapat diatasi oleh organisasi selain daripada berupaya untuk memperoleh bahan mentah yang lebih murah dan berkualiti dari negara di mana organisasi itu beroperasi. Selain itu, mendapatkan guna tenaga pula membawa maksud syarikat boleh mendapatkan tenaga kerja yang lebih murah dan mahir di tempat di mana organisasi ataupun syarikat itu beroperasi. Mengelakkan tarif dan kuota. Syarikat yang
beroperasi di luar negara dapat mengelakkan cukai import yang dikenakan oleh negara asing di mana syarikat itu beroperasi, dan ini secara tidak langsung dapat mengurangkan kos penghantaran dan juga kos pengeluaran. Dan maka itulah sebabnya mengapa sebuah organisasi itu ingin menjadi syarikat multinasional. Cikgu hanya beri 5 sahaja. Yang lainnya, anak-anak pelajar boleh fikirkan apa agak lagi tujuan sesebuah organisasi itu ingin menjadi sebuah syarikat multinasional. Seterusnya, cikgu akan menerangkan pula tentang 5 cabaran yang dihadapi oleh sebuah syarikat multinasional. 5 cabaran tersebut ialah struktur organisasi, politik dan perundangan, ekonomi, kawalan pengurusan dan sosio budaya. Struktur organisasi. Kita sedia maklum bahawa setiap syarikat multinasional mempunyai struktur organisasi yang berbeza. Ini adalah disebabkan oleh perbezaan waktu, perbezaan dari segi jarak kedudukan dan juga perbezaan dari segi pengurusan. Oleh yang demikian, adalah menjadi cabaran kepada pengurusan sesebuah syarikat multinasional untuk memastikan bahawa tidak berlaku komunikasi yang menyeleweng dan juga penipuan serta ketidakpastian dalam organisasi. Ada 4 struktur organisasi yang boleh difikirkan, iaitu struktur fungsian, produk, geografi dan matriks. Struktur fungsian adalah penjabatan yang paling asas dan sesuai untuk organisasi kecil yang mempunyai produk yang terhad. Struktur produk pula adalah jabatan dalam cawangan yang dibahagikan mengikut jenis keluaran yang dihasilkan. Setiap jabatan keluaran akan mempunyai bahagian-bahagian yang akan melakukan fungsi-fungsi asas itu. Ini adalah contoh penjabatanan ataupun struktur organisasi bagi struktur produk. Anak-anak pelajar boleh perhatikan kita ada produk P, produk Q dan produk R. Struktur organisasi yang seterusnya adalah struktur geografi. Struktur ini sesuai kepada syarikat multinasional yang mempunyai taburan syarikat di seluruh dunia. Ia turut sesuai untuk syarikat yang mempunyai jumlah pelanggan ataupun pengguna yang ramai di sesuatu kawasan. Ini adalah contoh struktur geografi. Anak-anak pelajar boleh lihat ini dibahagikan mengikut kawasan. Seterusnya adalah struktur matriks. Struktur matrik ini adalah struktur organisasi yang menggabungkan 2 struktur asas, iaitu struktur fungsian dan juga struktur produk. Tujuannya adalah untuk memaksimumkan kekuatan dan meminimumkan kelemahan organisasi ataupun syarikat multinasional tersebut. Cabaran yang seterusnya adalah cabaran dari segi politik dan perundangan. Politik bermaksud sistem pemerintahan sesebuah negara, manakala perundangan bermaksud sistem perundangan yang diamalkan oleh sesebuah negara. Maka, cabaran yang dihadapi oleh syarikat multinasional dari segi politik adalah berkaitan dengan peperangan, pemberontakan dan juga mungkin perselisihan antara parti politik yang akan mengakibatkan situasi politik negara menjadi tidak menentu. Selain daripada itu, cabaran dari segi perundangan pula adalah kesukaran bagi sesebuah syarikat multinasional untuk menyesuaikan amalan perniagaan dengan undang-undang negara yang dimasuki oleh syarikat multinasional tersebut. Syarikat multinasional terpaksa menghadapi kerenah birokrasi dalam agensi kerajaan di negara yang berkenaan. Cabaran yang seterusnya adalah dari segi ekonomi. Ekonomi merujuk kepada
kuasa beli pengguna, kitaran ekonomi dunia, penawaran wang dan sistem ekonomi yang diamalkan oleh sesebuah negara. Sistem ekonomi yang berbeza antara sesebuah negara akan mempengaruhi aktiviti perniagaan antarabangsa. Misalnya, bagi negara yang mengamalkan sistem ekonomi kapitalis, MNC akan menghadapi risiko untuk bersaing dengan kuasa monopoli yang akan menindas syarikat multinasional tersebut. Manakala, apabila keadaan ekonomi sesebuah negara yang dimasuki tersebut meleset, maka ini akan mengakibatkan masalah pengangguran yang seterusnya akan menyebabkan kehilangan pekerjaan yang sekaligus akan menjejaskan peluang MNC ataupun multinational company untuk berkembang. Cabaran yang seterusnya adalah cabaran kawalan pengurusan. Cabaran kawalan pengurusan bermaksud kawalan ke atas aktiviti setiap cawangan MNC. Oleh kerana MNC mempunyai banyak cawangan di seluruh dunia, maka kawalan pengurusan haruslah berbeza disebabkan oleh situasi yang jauh ataupun persekitaran perniagaan yang berbeza. Terdapat dua jenis kawalan pengurusan yang boleh diamalkan oleh sesebuah syarikat multinasional. Kawalan pengurusan secara berpusat dan kawalan pengurusan secara tidak berpusat. Kawalan pengurusan secara berpusat bermaksud syarikat induk akan membuat keputusan dan kawalan ke atas semua cawangan miliknya. Manakala kawalan pengurusan secara tidak berpusat bermaksud keputusan dan kawalan akan dilakukan oleh cawangan syarikat multinasional itu sendiri. Cabaran yang seterusnya adalah sosiobudaya. Sosiobudaya merujuk kepada faktor budaya setempat seperti sikap, agama atau kepercayaan, bahasa dan adat resam. Perbezaan sosiobudaya akan membawa kepada tahap penerimaan penduduk setempat terhadap produk yang dipasarkan oleh syarikat multinasional ataupun MNC. Misalnya, penggunaan bahasa yang kurang tepat akan menyebabkan mesej keluaran yang disampaikan tidak diterima dengan jelas. Selain daripada itu, cabaran terhadap sosiobudaya juga adalah berkaitan dengan penduduk tempatan yang mempunyai semangat nasionalisme yang tinggi. Dan ini mungkin akan menyebabkan mereka sukar untuk menerima perubahan yang dibawa oleh negara asing, iaitu oleh syarikat multinasional yang datang beroperasi di negara mereka. Baiklah anak-anak pelajar sekalian, sekian saja video cikgu untuk kali ini. Untuk tajuk yang berikutnya berkaitan dengan risiko yang dihadapi oleh syarikat multinasional, cikgu akan masukkan di dalam video cikgu yang akan datang. Jadi, cikgu harap anak-anak pelajar yang masih belum subscribe channel cikgu untuk segera subscribe. Dan kepada yang telah subscribe, cikgu ucapkan ribuan terima kasih. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk menekan butang loceng bagi mendapatkan notifikasi video cikgu yang seterusnya. Sehingga kita berjumpa lagi. Salam sayang dari cikgu Hidayah. Bye!